Terkini PRN Melaka, 16 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya, Khalis Kadir. Calon Dewan Undangan Negeri Lendu dari Pakatan Harapan, Muhammad Asri Ibrahim hari ini membuat laporan polis mendakwa ejen tempat mengundi yang mewakilinya tidak dibenarkan masuk ke Pusat Pengundian Awal PPA di Balai Polis Masjid Tanah. Muhammad Asri, 35 tahun berkata, larangan itu dikeluarkan ketua tempat mengundi berkenaan sebelum pukul 8 pagi tadi selepas ejennya dikatakan tidak membawa dokumen mencukupi termasuk surat lantikan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Beliau mendakwa tindakan itu menyebabkan wakil calon beliau terlewat memasuki pusat pengundian berkenaan iaitu kira-kira 2 jam selepas proses pengundian awal bermula. Muhammad Asri berkata demikian kepada Bernama selepas membuat laporan itu di Balai Polis Masjid Tanah. Katanya berikutan larangan itu, wakil beliau terpaksa mendapatkan watikah latikan daripada SPR di Pejabat SPR Alor Gajah sehingga lewat memasuki pusat pengundian. Laporan polis itu dibuat pada pukul 10.41 pagi tadi kerana berpendapat haknya sebagai calon pilihan raya Melaka yang bertanding di Dun Lendu dinafikan. Muhammad Asri berkata laporan berkenaan juga dibuat untuk menjaga kepentingan beliau sebagai calon sah dan meminta polis membuat siasatan agar keadilan dapat ditegakkan. Berita seterusnya, polis menahan pemandu lori selepas bertindak mencabut 26 bendera parti di persimpangan jalan di Taman Melaka Perdana, Alor Gajah malam tadi. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, polis menerima laporan jam 8.54 malam mengenai tangkapan lelaki berusia 48 tahun itu yang sedang mencabut bendera dan kain rentang parti bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Menurutnya, susulan itu lelaki berkenaan dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Alor Gajah untuk siasatan lanjut. Hasil siasatan, suspek mengaku bertindak demikian kerana marah dengan kedudukan bendera dan kain rentang yang dipasang menghalang pandangan pengguna jalan raya yang ingin keluar masuk simpang berkenaan. Pemeriksaan polis menjumpai 8 batang bendera berlogo Pakatan Harapan PH, 4 batang bendera Perikatan Nasional dan 14 batang bendera Barisan Nasional. Suspek juga mengakui tujuannya berbuat demikian tiada kaitan dengan elemen politik. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiasaan kerana perbuatan khianat. Suspek bagaimanapun kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Dalam perkembangan lain, beliau berkata setakat ini sebanyak 5 laporan polis telah diterima berkaitan perbuatan sabotaj bendera dan kain rentang parti politik yang bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabtu ini. Baik, kita ke berita berikutnya. Perikatan Nasional PN mempunyai pendekatan tersendiri dalam mendekati pengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka dan tidak perlu terikut-ikut dengan kaedah parti-parti lain. Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, PN tidak mahu terbawa-bawa dengan pendekatan parti lain yang lebih cenderung mengumumkan calon ketua menteri masing-masing apabila berjaya membentuk kerajaan. Menurut beliau, tumpuan PN adalah menerangkan manifesto, memaklumkan tentang kejayaan PN dalam tempoh 2 tahun dalam menjaga kesihatan dan memulihkan ekonomi. Muhammad Azmin yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata, rakyat ketika ini ingin tahu mengenai dasar dan inisiatif yang akan dilakukan PN jika diberi mandat oleh rakyat untuk mengetuai kerajaan negeri selepas ini. Hari ini berlangsungnya proses pengundian awal PRN Melaka bermula 8 pagi tadi yang menyaksikan 11,557 anggota polis, tentera dan pasangan mereka menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian berlangsung di 31 pusat pengundian awal PPA di seluruh negeri sehingga 5.30 petang ini. PRN Melaka diadakan berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas. Berikutan 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. SPR menetapkan hari pengundian pada 20 November ini. Lagi tentang PRN Melaka, walaupun ada percubaan melemahkan semangat jentera Barisan Nasional BN, ia tidak sedikit pun melunturkan keyakinan mereka terhadap perjuangan parti.
Malah menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ketika ini seluruh jentera BN di Melaka sedang giat berkempen tidak kira siang atau malam, hujan mahupun panas. Beliau juga sangat terharu mendengar perkabaran jentera pilihan raya terus bergerak tanpa henti dan menyifatkan usaha tersebut sebagai jasa dan bakti yang amat besar ertinya. Ahmad Zahid berkata, bukan sahaja warga Melaka, malah seluruh rakyat Malaysia tidak sabar untuk menyaksikan langkah pertama BN mengembalikan kestabilan demi kemakmuran bermula di negeri Hang Tuah ini. Beliau kini berada di Jerman bagi menjalani rawatan masalah sleep disk yang dialaminya dan berlepas ke negara itu pada 30 Oktober lalu selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonannya untuk mendapatkan semula pasport untuk ke luar negara. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.